Pertandingan catur cepat bertajuk Piala Maman Birin digeber di Aula Rektor ULM Banjarmasin Sabtu siang. Kegiatan dibuka langsung oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kestra serta Prof. Kalsel Nurul Fajar Desira. Sedikitnya 146 pecatur sekalsel turut meramaikan kejuaraan ini. Tak hanya diisi pecatur pemula, namun juga atlet yang bergelar master. Kadispora Kalsel Hermansyah menuturkan jika ajang seperti ini menjadi jembatan untuk menjaring bibit pecatur potensial. Alhamdulillah tadi dibuka oleh Pak Gubernur yang diwakili asisten satu bidang pemerintahan dan kesra, Pak Fajar. Catur cepat, Piala Paman Birin diikuti kurang lebih 146 pecatur. Juga diikuti ada yang dari, penyandang GM, Grandmaster. Nah, ini adalah bukti keseriusan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengembangkan olahraga catur di Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara event catur tiga provinsi rencananya akan digelar lebih besar lagi hingga berlevel nasional. Nina Megasari, Duta TV Banjarmasin.